Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk Anda. Kita langsung ke berita pertama, dua jenazah perempuan ditemukan dicor di dalam sebuah rumah kontrakan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Diduga keduanya dibunuh oleh teman semasa sekolah dan polisi masih memeriksa motifnya. Keluarga Yusi, salah satu korban pembunuhan yang jenazahnya ditemukan dicor di dalam sebuah rumah kontrakan, histeris. Mereka tak kuasa menahan kesedihan lantaran Yusi yang sempat pamit untuk ikut pengajian, pulang tinggal nama. Saya panik pada saat handphone istri saya udah nggak bisa dihubungi pada malam Senin. Gak bisa dihubungi, saya menghubungi teman ngaji, karena waktu ngaji itu berempat. Saya ngubungin teman ngaji yang lain. Inilah detik-detik rekaman CCTV saat kedua korban, Yusi dan Henny, memasuki rumah kontrakan dengan seorang pria. Diduga mereka dibunuh oleh penghuni rumah kontrakan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi dan keluarga korban yang mendobrak pintu kontrakan menemukan penghuni rumah terluka di bagian pergelangan tangan. Ia meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Pembunuhan itu dilakukan oleh teman dekat dari istri saya, yang mana istri saya sudah memasukkan si pelaku untuk bekerja sampai si pelaku bisa dibilang sukses. Kedua jenazah kini tengah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara pihak keluarga berharap agar penyebab kematian korban bisa segera diketahui dan jenazah bisa dimakamkan dengan layak. Tim Liputan, Kompas TV.